Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Garmin dimanapun berada. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga di hari ini kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang jumpa lagi dengan saya Galuk Setiawan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah smartwatch Garmin Instinct Solar. Untuk kerusakan yang dikonfirmasikan sesuai yang tertulis ya. Tekan GPS mati, saturasi oksigen mati, baterai langsung drop dalam sehari. Connect Garmin ke HP mati. Kita cek terlebih dahulu, kita pastikan masih menyala ya. Untuk kerusakan sesuai yang tertulis sudah pasti ya, baterainya melemah. Langsung saja sachet kita bongkar total. Kita copot untuk kedua strapnya terlebih dahulu. Dikirim dari gedung kantor Pertamina Aset 1 di LM Kukuh. Kenali asam atas, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Jambi. Dikirim atas nama Arat. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga sukses selalu untuk Anda, sehat sekeluarga, dan rezekinya tambah lancar. Amin amin ya robbal alamin. Setelah kita bersihkan, kita kasih cairan sakti ya untuk celah-celah LCD. Lalu kita panasi bosku. Lalu kita lanjut buka pelan-pelan ya. Dan alhamdulillah sudah terbuka. Untuk sekedar informasi, jadi khusus buat Garmin Instinct biasa maupun solar, tatikal biasa maupun tatikal solar, jadi setelah kita buka atau setelah kita ganti baterai sudah tidak anti air lagi ya, hanya buat jam harian saja seperti olahraga, lari, fitness, bersepeda, mendaki, dengan satu syarat jangan dipakai renang. Buat yang hobi renang atau suka renang, saya sarankan beli baru ya. Dan untuk modul mesinnya sudah kebuka bosku. Langsung saja kita lanjut, kita copot baterai. Untuk rekan-rekan semuanya, sahabat Garmin dimanapun berada, barangkali Garmin Anda mengalami masalah seperti ini, langsung saja ya komen di kolom komentar, atau bisa juga langsung WA ya, tentunya untuk konsultasi, tanya-tanya tentang kerusakan Garmin Anda gratis, tidak ada biaya, oke? Eh, jangan lupa subscribe, ingat. Dan langsung saja kita lanjut ganti baterai ya bosku ya. Dan baterainya seperti ini. Untuk kabelnya kita menyesuaikan ya. Jadi kita potong seperlunya saja. Langsung saja kita solder ya untuk baterainya. Dan diutamakan untuk soldernya harus yang watt besar ya, biar panasnya stabil. Dan untuk penyolderan diutamakan serapi-rapi mungkin ya, takut terjadi short. Setelah baterai kita solder, tentunya kita rapikan ya untuk baterainya, kabelnya. Jangan sampai mengganggu antena GPS ya, karena sangat
Dan langsung saja kita coba pasang ya untuk modul mesinnya. Dan mudah-mudahan setelah kita ganti baterai tidak ada kendala lain ya, karena tidak semuanya ganti baterai sembuh, tidak ya. Istilah kata di 90% kita ganti baterai normal kembali, dan kadangkala 10%-nya ada yang tidak normal ya, karena untuk modul mesinnya pernah short atau kena over tegangan. Jadi hampir semua satu modul mesin panas ya atau anget. Tapi untuk yang dikonfirmasikan seperti yang ditulis, hampir semuanya diganti baterai normal ya. Langsung saja kita coba nyalakan, menyala tulisan Garmin. Kita tunggu saja. Dan sudah masuk menu. Kita tekan mode GPS ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu apakah dia mati. Dan tertulis seperti ini karena saya di dalam ruangan ya. Saya agak keluar dulu. Dan alhamdulillah mantap, mantap jos ya. Pencarian GPS dan tidak mati ya. Masih normal jaya. Dan setelah foto saya kirim ke Jambi ya. Dia bilang untuk GPS-nya akurat sekali. Dan untuk lokasinya pas sekali ya. Jadi akurat sekali, pas Galuh Setiawan servis Smart Watch Repair. Mantap, mantap jos. Dan tidak terasa sudah azan subuh ya. Menandakan hari sudah pagi, saatnya istirahat, jaga kesehatan. Video tutorial hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman Anda. Karena video ini sangat tepat buat teman-teman Anda pengguna Garmin, oke? Saya Galuh Setiawan, mohon pamit undur diri. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat. Mantap, mantap, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.